Pemirsa, beragam cara dapat dilakukan seorang Babinsa dalam memberdayakan masyarakat sekitarnya. Seperti yang dilakukan oleh Sertu Suryadi, anggota Koramil 12 Gebang Purworejo, Jawa Tengah, yang sukses memberdayakan warga dengan beternak kambing Etawa. Warga pun dapat merasakan manfaat bertambahnya penghasilan dari peternakan ini. Peternakan kambing Etawa yang dikembangkan Babinsa Sertu Suryadi bersama warga desa Wonoroto menjadi kambing unggulan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kambing Etawa ras Kaligesing ini kerap menjuari kontes regional maupun nasional. Tangan dingin Sertu Suryadi dalam beternak kambing telah dirasakan sejak kecil saat membantu beternak kambing milik orang tuanya. Kini ia bertekad mengembangkan ternak kambing dengan cara modern di tengah kesibukannya bertugas menjadi Babinsa. Kambing jenis B dipilih karena perawatan yang mudah serta tersedianya pakan yang melimpah. Kalau motivasi saya nggak pernah gengsi, Mas. Selagi saya mau berusaha, saya nggak akan gengsi, saya akan belajar sepenuhnya. Karena ini pun kita nggak mencuri, banyak kita membantu edukasi warga sini. Di sini banyak pohon-pohon yang perlu kita manfaatkan untuk daerah kambing. Hilangkan aja gengsi, Mas. Kita ngajari warga Wonoroto sini supaya punya keinginan, punya apa namanya itu, tabungan. Aktivitas peternak kambing dilakukan Sertu Suryadi sepulang bertugas sekitar pukul 15 WIB. Ia merintis peternakan kambing setahun lalu dengan berbekal 4 ekor kambing betina dan 1 pejantan. Berjalannya waktu, kambing Sertu Suryadi kini telah mencapai belasan ekor. Ia pun menyiapkan kandang kambing seluas 5 x 20 meter di atas lahan 840 meter yang dapat menampung 80 hingga 100 ekor kambing. Faktor pakan menjadi hal utama dan perlu disiapkan secara terencana. Demi mempelajari usahanya, Sertu Suryadi pun memberdayakan warga sekitar. Baik apa gimana? Baik. Buat percontohan, supaya kanan kirinya tetangga biar ikut melihara kambing, bisa buat tabungan, buat kebutuhan mendadak kan bisa dijual, buat kebutuhan biaya sekolah, biaya hidup, uang, dan itu buat. Kambing Etawa di peternakan ini berharga fantastis. Harga satu ekor kambing berumur 2 bulan bisa mencapai 5 juta rupiah. Ia berharap peternakan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat sekitar bahwa ternak kambing sudah dilakukan dan hasilnya sangat menjanjikan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan.